dengan uji gerak ini, apa harapan Bapak? Ya, harapan kita, kalau misalnya pihak otoritas pelabuhan memperkenankan dengan spek kapal yang ada, ya tentunya masyarakat Selayar sudah bisa terfasilitasi lagi dengan penumpang langsung dari Makassar ke Benteng. Melihat kondisi fisik Pak dan fasilitas yang dimiliki kapal gimana Pak? Kalau fisik dan fasilitas yang ada, ya alhamdulillah kapal ini kelihatannya nyaman. Dapat menjamin keselamatan. Iya Pak, selanjutnya tahapan setelah uji gerak ini apa Pak? Ini sangat tergantung, ini kan dermaga ini kan otoritas UPP pelabuhan kelas 3. Jadi pihak Pemda welcome saja, selama pelabuhan ini pihak pelabuhan Oke, dengan kehadiran kapal Dharma Kartika ini Pak, Bapak optimis akan membantu pelayaran di Selayar? Sangat optimis. Apakah berpengaruh terhadap kepadatan penumpang di Pematang? Tentunya akan berpengaruh. Tapi paling tidak pasca kejadian karangnya Lestari Maju, semua pihak akan menerapkan kedisiplinan pembatasan muatan dengan kapasitas dan kapasitas yang ada. Jadi dengan pembatasan kapasitas dan kapasitas kapal ini sudah menjadi alternatif. Sebelum uji coba ini dilakukan Pak, berarti Dinas Perhubungan memang sudah berkomunikasi dengan perusahaan pemilik kapal? Ya sudah berkomunikasi, tapi sekali lagi bahwa pelabuhan ini bukan terkas pelabuhan, tapi selat pelabuhan ke daerah. Tentunya pihak perusahaan sudah pernah mengeluarkan bahwa ada dicoba. Tentang apakah itu jadi, ya tergantung apa yang terjadi hari ini dan komunikasi berikutnya dengan pihak PP pelabuhan. Jelas, Pemkab Selayar welcome. Oke, terima kasih.